driver. Dan Handoyo ini salah satu driver yang sangat lama ya, kita lupa ya namanya, tapi dulu pernah kita konten ya, dia juga TikToker juga ya. Oh, nah Handoyo ya. Berarti nanti turun di Lubuk Linggau ya. Anaknya lucu anaknya. Dari mana mas? Dari mana? Oh, Jepara. Wah, kita lihat nih, sepertinya ada burung ya. Kenari ya, Pak ya? Dari mana nih, Pak? Dari Jawa ya? Mau dibawa kemana, Pak? Lancar. Sehat. Iyalah. Rambutnya udah itu ya. Makanya udah pendek. Iya. Ayo, Bang, nanti. Nanti mesen. TikToknya. Iya, iyalah. Artisnya Handoyo ini, Bang Chandra. Iya, TikToker dia. Sibuk apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini telah tiba ya Handoyo dari Pulau Jawa. Ini memakan cemerlang ya, dengan tujuan Sungai Rumba ya. Para penumpang perlahan-lahan ya mulai turun dari dalam kabin bis Handoyo ya. Jadi untuk siang hari ini terparkir ya, setelah keberangkatan AR 197 Handoyo dan 284 ya, AR 284 ya. Para penumpang Handoyo mulai turun dari dalam kabin bis dan mulai memasuki bagian dalam ya, rumah makan cemerlang ya. Driver Handoyo ini salah satu driver yang sangat ramah ya, kita lupa ya namanya, tapi dulu pernah kita konten ya, dia juga TikToker juga ya. Untuk sewa lumayan rami ya, sewa dari Handoyo ini. Untuk sewanya, sewa Handoyo ini lumayan rami ya. Driver muda ya, Handoyo ya. Dengan menggunakan mesin Hino ya. Ade, mau kemana bang? Kemana? Bengkulu. Naik KLS. Oh, nah Handoyo ya. Berarti nanti turun di Lubuk Linggau ya. Anaknya lucu anaknya. Dari mana mas? Dari mana? Jepara. Oh, Jepara. Oh, dari Jepara. Gimana? Apa perjalanannya bersama Handoyo? Apakah ada hambatan bisnya? Ya, paling kalau bisnya tidak ada, paling macet-macet di jalan itu lah. Macet-macet ya, mungkin apa oleh karena padat ya. Iya. Oh, sakit pinggang enggak? Lumayan lah, namanya perjalanan jauh. Iyalah, perjalanan jauh. Dengan mas siapa mas, kalau boleh tahu? Ilham. Siapa? Ilham ya. Ilham ya. Berarti apa, tinggalnya di Bengkulu ya? Merantau. Oh, merantau ya. Berarti ini tadi apa, pulang lebaran ya? Iya. Ke Jepara terus balik lagi ke sini ya. Makasih ya Mas Ilham ya,
atas informasinya. Semoga selamat sampai di tujuan ya, di Bengkulu ya. Makasih ya. Itulah ya sama-sama sekalian hasil dari obrolan kita dengan salah satu penumpang dari Handoyo ya, dengan tujuan ke Bengkulu ya, dengan tujuan ke Bengkulu dari Jepara ya. Mungkin nanti ketika sampai di Lubuk Linggau, beliau akan melanjutkan kembali ya perjalanannya dengan menggunakan kendaraan yang lain ya, karena Handoyo ini untuk trayeknya tidak ada ya, tidak sampai ke Bengkulu ya. Di sini juga masih terparkir ya Handoyo ya, para penumpangnya juga masih duduk-duduk di teras ya, teras luar rumah makan Cemerlang ya, setelah santap siang ya. Wah, kita lihat nih, sepertinya ada burung ya, kenari ya Pak ya? Iya Om. Dari mana nih Pak? Dari Jawa Om. Dari Jawa ya? Iya. Mau dibawa kemana Pak? Ke Jambi Om. Oh, ke Jambi ya? Panas ya? Iya Om. Panas dia. Bagus ya kenarinya. Ini untuk dijual atau gimana? Untuk dipelihara sendiri. Om rencana mau ternak. Oh, mau ternak ya? Karena ini dari ternak semua. Oh, dari ternak ternak semua ya. Dengan Bapak siapa, Pak? Pak Dukan. Pak? Dengan Dukan. Pak Dukan. Ya. Pak Dukan ya. Iya, Om. Penumpang Handoyo ya? Hah? Naik bis Handoyo ya? Iya, saya, Om. Ini sepasang apa Pak? Sepasang-sepasang Om. Sepasang-sepasang cewek, ya. Cewek-cewek. Cewek-cewek ya. Iya. Ini mudah katanya untuk kena apa, ternak kenari ini Pak? Mudah banget. Iya, cepat kan. Cuman sangkarnya kecil tuh bisa. Iya. Oke Pak ya, makasih Pak ya atas informasinya. Oke Om. Bang Chan. Bang. Sehat. Sehat. Udah lama gak ketemu. Iyalah. Rambutnya udah itu ya, udah. Makanya udah pendek. Iya. Iya. Handoyo ya, siap diberangkatkan dari rumah makan Cemerlang ya. Handoyo, Handoyo. Handoyo, Handoyo. Siap diberangkatkan ya bis Handoyo dari rumah makan Cemerlang. Para penumpang perlahan-lahan mulai naik ya ke dalam kabin bis Handoyo. Untuk sewa tidak begitu full ya. Yuk, ayo Bang, nanti nanti Mas Chan. Oke. TikToknya. Oke. Masih itu kan? Iya. Iyalah. Artisnya Handoyo ini, Bang Chandra. Iya, TikToker dia. Berjumpa lagi dengan Adif. Adif. Ini Adif. Oi, kabar. Mana Adif? Mana lama tidak masuk di YouTube nih, Adif? Yo, Adif. Sibuk apa, Adif? Kok nak masuk YouTube, ada YouTube. Sibuk apa? Nah. Sibuk. Saya ini yang ngomong. Sibuk apa? Adif, Adif. Putra tunggal bos Cemerlang, Adip. Sukanya masuk di YouTube. Adip eh? Baiklah ya, siap diberangkatkan ya Handoyo ya. Ayo Mas. Dari rumah makan Cemerlang ya. Dengan tujuan ke Pekanbaru ya, kalau enggak ke Sungai Rumba ya. Selamat jalan ya Handoyo.
Semoga bertambah sewa dan paketnya ya. Untuk sewa tidak begitu full ya. Selamat jalan Handoyo, semoga tidak ada halangan hambatan ya. Dari rumah makan Cemerlang kami melepaskan Handoyo. Sementara di sini sudah 3 bis ya yang beristirahat, dan untuk sementara saat ini kondisi mulai sepi, dan sementara kita akan menunggu lagi ya bis yang akan berhenti nanti. Kita lihat Bang Adip lagi main kalkulator. Ya Adip, lewat beda apa? Apa Adip? Ayo Adip. Baiklah sahabat-sahabat sekalian dari rumah makan Cemerlang ya, jangan lupa like, komen, dan subscribe Lintas Tengah 4 LCCTV. Dan kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.